Saat ini, aku duduk di kelas 3, sekolah menengah pertama, dan menghabiskan setiap hari bersama ketiga sahabatku, Aris, Andri, dan Ana. Kami telah berteman sejak kecil. Suatu ketika, kami menandatangani kontrak persahabatan, menuliskannya di selembar kertas, memasukkannya ke dalam botol, dan mengubur botol itu di bawah pohon. Kami berencana untuk membuka kembali. Kesepakatan ini setelah menerima hasil ujian akhir. Hari yang kami tunggu akhirnya tiba. Hasil tes kami terima dan kami berempat berhasil lulus. Tanpa ragu kami berempat langsung menggali lubang di bawah pohon tempat botol itu dikuburkan untuk mencari botol tersebut. Saat kami membuka botolnya, di dalamnya ada pesan pertama yang kami tulis. Kami berjanji untuk bersama selamanya. Keesokan harinya, Aris merencanakan perayaan wisuda khusus. Malam itu, kami berempat pergi ke suatu tempat di mana aku mengalami momen yang tak terlupakan karena Aris akhirnya menyatakan perasaannya kepadaku, dan kami berdua menjadi pasangan. Hal yang sama terjadi pada Andre dan Ine. Malam itu adalah momen spesial bagi kami, berempat saat bersiap untuk pulang, namun dalam. Perjalanan pulang, saya merasa tidak nyaman. Saya mencoba untuk berbagi perasaan saya dengan orang lain, mengatakan bahwa saya merasa tidak enak. Andri mencoba meyakinkanku. "Jangan khawatir, Andy, tidak akan terjadi apa-apa. Kami akan baik-baik saja." Namun Nindi melihat bahayanya. Saat kami melihat ada truk yang melaju ke arah kami di jalan, ia berteriak. "Aris!" Awas, ada truk di depan. Saat itu, sebuah kecelakaan terjadi. Mobil kami melaju ke ngarai. Air mataku mengalir tak terkendali. Dan akhirnya aku kehilangan kesadaran. Lalu, aku perlahan membuka mataku. Dan melihat ibuku di sampingku. Kamu sudah bangun. Nah, tanya. Sang ibu dengan sedih. Saya bertanya. Bu, saya di mana? Di mana? Enet, An Andri dan Aris. Sang ibu menjawab dengan suara, "Trisak Isak, anakku, kamu di rumah sakit. Sayangnya, Andri dan Aris tidak dapat diselamatkan di lokasi. Kecelakaan. Ketika saya mendengar berita itu, saya terdiam dan air mata saya tidak bisa berhenti mengalir. Hatiku hancur saat memikirkan Aris. Aris, kenapa kamu begitu cepat meninggalkanku? Aku sangat mencintaimu dan kamu." Meninggalkanku, pikirku sedih. Dua hari kemudian, saya pergi ke kuburan. Mereka berharap kami bisa menjadi tua bersama, namun kini semua itu hanya tinggal kenangan. Saya berjanji untuk selalu mengingatnya.